wabarakatuh. Saat ini kita berada di lokasi peternakan unggas jenis itik, petelur, dan pedaging milik pemuda produktif binaan Babinsa Kodim 0108 Aceh Tenggara, tepatnya di Desa Darul Amin, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ternak yang sudah kami bina. Yang fase sebelumnya itu mulai dari DOD sampai sekarang sudah berumur 2 bulan memasuki fase grower. Kemudian untuk produktivitas petelur, alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten berproduksi 70-75% dari hasil pembuatan pakan mandiri yang kami buat. Nah, di sebelah kiri saya ada ternak unggas itik yang kebetulan berusia 2 bulan pada saat ini. Alhamdulillah kondisinya sehat, tidak terlepas dari kerja keras anak-anak muda yang kami bina, terutama kebersihan kandang dan pengolahan pakan. Kemudian di belakang saya itu ada itik pedaging. Kebetulan saat ini umurnya tepat 1 bulan. Alhamdulillah perkembangannya pun cukup bagus. Itu juga menggunakan pakan mandiri yang kami buat. Itu saja mungkin bisa kita lihat langsung ke lokasi bagaimana perkembangan itik fase DOD untuk kita siapkan jadi petelur. Sekarang sudah berusia 2 bulan. Ini kita siapkan untuk pakan fase grower itik petelur, kandungan nutrisi protein 16-17%. Itu cukup untuk kebutuhan pokok untuk hidup jenis unggas tersebut. Ini kita siapkan untuk pakan pedaging jenis itik peking. Ini usia 1 bulan masuk ke fase grower dengan kandungan protein 19-20% untuk kebutuhan pokok dan pembentukan daging. Pakan untuk DOD ini kandungan protein 22-23. Kenapa dia lebih tinggi kandungan nutrisinya? Karena dia untuk pemeliharaan jaringan dan pembentukan. Jadi ternak yang pas DOD atau DOC jenis ayam ataupun bebek itu lebih besar kandungan nutrisinya. Ini pakan yang ini untuk itik produksi petelur indukan yang bertelur. Ini kandungan proteinnya 18-19%. Kebutuhan protein untuk hidup pokok dan produksi telur. Konsumsi pakannya ini 120 gram atau 1 on 20 gram per ekor per harinya. Itu alhamdulillah menghasilkan produksi telur mencapai 70-75%. Ya, maksimalnya itu 80%. Tapi untuk sekarang ini di angka 75% dari populasi ternak yang kami
membudidayakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Babinsa Kodim 0108 Agara. Terima kasih motivasinya yang memberikan pelajaran kepada kami masyarakat, khususnya Desa Darul Amin ataupun Cingkam Ranggun. Semoga dengan adanya ternak itik atau unggas itik ini, semoga bisa membantu masyarakat sekitar dan mengurangi pengangguran di daerah kami. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Babinsa Kodim 0108 Aceh Tenggara. Babinsa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Babinsa Kodim 0108 yang telah memotivasi kami dan memberikan ilmunya untuk beternak itik. Terima kasih ilmunya untuk Bapak Babinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babinsa, hebat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Babinsa Kodim 0108 Agara yang telah memberikan motivasi ilmunya kepada kami. Semoga bermanfaat kepada kami pemuda Desa Darul Amin. Babinsa, okay.